Jadi gini guys, di video kali ini gue bakalan klarifikasi gue nge-cheat apa enggak di video kita kemarin ya guys ya. Kemarin tadi pagi ya. Jadi gini guys ya, gue tuh bukannya nge-cheat, tapi gimana ya guys ya, ya kalau masih nge-cheat sih ya nge-cheat lah ya. Ya aku agak bohong dengan kalian gitu, jadi mohon maaf ya. Aku gak tahu kalian pasti kecewa dengan aku gitu. Ya guys ya, jadi aku minta maaf juga ya guys ya, karena gini guys, aku bakalan jelasin ya guys ya. Jadi gini, nah ya, jadi gini kan gua kan ngambil obsidian tuh, di situ gua ngambil obsidian ya, obsidiannya gua jujur gua nggak kreatif nggak apa, gua jujur obsidiannya guys ya. Oke, gua jujur obsidiannya. Terus gua nyari obsidian tuh hanya dapat 1,5 stack guys, cuma 1,5 stack tuh menurut gua kurang lah ya, 1,5 stack tuh ya, 1,5 stack tuh guys. Jadi gua cuma nambah 1/2 stack guys, 1/2 stack apa, gua cuma nambah 1 stack apa 1/2 stack itu yang kreatif mode ya guys. Jadi sekali lagi gua bohong dengan kalian, gua bohong kalau ada Revin di sana, aku bohong kalau ada Revin, aku bohong sebenarnya nggak ada Revin, tapi aku muter-muter guys di world, aku muter-muter nyari lava, ada lava tuh ada, tapi dikit buat guys, sumpah dikit buat guys. Jadi aku pasrah, jadi ya aku kreatif mode, aku ambil obsidiannya gitu kan. Aku ambil 1 stack, aku buat kalian seolah-olah aku nggak nge-cheat gitu kan. Jadi ya aku tahu kalian kecewa, aku nggak tahu ini survivalnya mau dilanjutin apa enggak. Kalau kalian mau lanjutin, komen aja di kolom komentar. Kalau nggak setuju aku lanjutin, ya kita berhenti aja buat survival, kita seperti biasa aja guys ya. Dan ya guys, ya segitulah guys ya. Tapi kalau pickaxe-nya itu beneran guys, aku buat beneran pickaxe-nya itu beneran, itu apa itunya apa pickaxe-nya aku nggak ambil di mode kreatif, tapi ya itu bener guys. Tapi gini guys, semua bahan-bahan semua itu aku nggak ada game mode kreatif satupun ya guys ya. Aku cuma sekali ini guys game mode kreatif, hanya sekali ini, hanya untuk ngambil 1 stack obsidian guys, karena gua udah bingung lagi nyari obsidian di mana. Jadi ya, jadi gini lah guys, jadi gua minta maaf banget kalau kalian gak suka dengan channel ini atau aku pembohong gitu kan. Jadi ya maaf lah ya guys ya. Dan ya guys, kalian komen aja kita bakal lanjut series ini atau enggak gitu kan, karena aku juga enggak mau lagi bohong guys. Jadi aku minta maaf pada kalian, aku minta maaf bener, aku minta. Tapi guys semua sabar guys, gua agak serik-serik gimana gitu guys ya. Tapi guys, semua jalanan yang gua shovelin, yang gua kasih daun-daun, yang gua kasih pohon-pohon, peternakan, semua-semuanya itu anti cheat guys. Semuanya enggak ada nge-cheat selain, jadi semuanya itu intinya enggak ada yang nge-cheat selain aku ngambil 1 stack obsidian. Udah gitu aja guys. Dan gua dapet 1,5 stack obsidian. Gua jujur gua dapet 1,5 stack obsidian. Jadi gua hanya tambahin dikit, gua takutnya kurang. Jadi videonya nggak bagus, kalian nggak suka dengan videonya. Tapi aku sadar kalau aku gini, kalian lebih nggak suka lagi. Jadi aku 100% aku minta maaf dan aku nggak bakal nge-cheat lagi. Satu kali pun seperti ini, aku sekalipun nggak bakal nge-cheat lagi. Dan ya guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bye-bye.